Sebelum saya membahas cara atasi pop-up, saya mau jelaskan sedikit pengalaman saya ya. Add-on dan extension adalah sebuah alat tambahan aplikasi untuk browser. Itu bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu abaikan aja. Contohnya seperti HP Android, dan dia memiliki aplikasi tambahan yaitu di Google Play. Begitu juga browser, dia memiliki alat tambahan dengan sebutan add-on pada Firefox dan extension pada Google Chrome. Kalau misalkan di Firefox add-on dan kalau di Google Chrome extension, kedua browser sudah terkenal sejak dulu ya, pas zaman-zamannya komputer. Di sini saya menyarankan pakai Firefox aja, soalnya Firefox itu dia untuk handphone dia bisa ada add-on-nya. Sedangkan di Google Chrome itu dia masih belum memiliki extension untuk handphone, dia hanya masih bertahan di komputer aja. Ya, di sini langsung aja ya. Pertama yang kita perlukan adalah ini ya, aplikasi Firefox. Lalu kita klik bintik 3 ini, kita klik pengayah, lalu kita mencari extension ya untuk Firefox nya add-on Mozilla. Dikarenakan kita di sini untuk mengatasi pop-up atau iklan ya, kita cari langsung aja iklannya dan HP plus, dan aplikasi tambahan ini sudah terkenal ya, dan dia juga gratis dengan pemakaian orang melebihi 9.500 lebih orang yang memakai ini, karena dia itu juga gratis dan sangat bagus ya. Mulai misalkan kalian ada laptop ataupun di komputer yang menggunakan extension yang ada menggunakan browser Firefox atau Chrome, sangat disarankan pakai Adblock ini, karena dia bisa memblokir iklan sama pop-up. Oke, ini udah berhasil diinstal ya. Oh ya, sebelum itu saya mau kasih ini dulu, ini udah diinstal, saya nonaktifkan dulu ya untuk testing apakah dia bekerja dengan baik atau tidak. Ini saya mau coba buka sebuah video, karena ini video yang sering banget muncul pop-up ya, kita klik nanti dia akan muncul ke tempat lain. Nah, ini dialihkan ya, soalnya cuma klik play langsung dialihkan ke masuk pelajaran langsung. Inilah hal-hal yang sangat menjengkelkan saat kita mau browsing. Dialihkan tanpa seizin kita. Coba sekali lagi ya. Nah, dialihkan lagi. Kalau terus-terusan gini memang sangat menjengkelkan. Lalu sekarang saya aktifkan dulu. Kasih pastikan dulu. Testing lagi. Dialihkan lagi. Oke, ini saya tutup. Sekarang saya masuk ke ini, aktifkan lagi add-on ini. Sudah aktif. Lalu saya kembali ke situs tadi,
Saya segarkan dulu. Dan sekarang muncul. Tanpa iklan, tanpa klik apapun, langsung muncul video. Oke, sekarang saya coba buka video lain. Buka video. Jadi setelah udah diblokir, kita bebas klik apapun tanpa dialihkan ke situs manapun. Karena Adblock ini bekerja sangat sempurna dia, dan walaupun dia aplikasi yang sangat simple. Begitu juga kalau kalian yang merasa jengkel membuka YouTube ya, selalu ada iklan-iklan muncul. Firefox ini juga sangat direkomendasikan juga membuka YouTube melalui dia, karena Adblock ini dia memblokir semua iklan yang ada yang kita browsing maupun pop-up yang tidak diizinkan kita. Oke, begitulah caranya atasi pop-up yang sangat menjengkelkan ini.